tengah cuaca yang aneh pikir cuaca ini. Aturan satukan kami, aksi bela ungir, aksi bela ungir, aksi bela. Aliansi Masyarakat Jambi Bela Uyghur Jumat siang melakukan unjuk rasa di depan Yayasan Buddha Kecamatan Jelutong. Unjuk rasa menyikapi etnis Muslim minoritas di Cino berjumlah 10 juta jiwa terus teraniaya, dikekang, ditindas dan hak beragama pun dirampas. Benteng akidah dilucuti dan keamanan orang kos sedang di ujung tanduk. Kami dari masyarakat hadir di tengah-tengah kita semua. Untuk menyatakan satu tekad yang sama, untuk menyatakan satu sikap yang sama. Tionghoa Jambi pasti juga mengutuk dengan apa yang terjadi. Aliansi Masyarakat Jambi mengecam keras penindakan terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang, Cina, karena bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Mendesak pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas dan peran konkret untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui forum ASEAN, PBB dan lembaga internasional lainnya, serta mendukung usulan yang mendesak PBB mengirim tim monitor untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti laporan lembaga advokasi HAM Human Rights Watch tentang tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur. Kita mengucapkan pernyataan sikap mengutuk keras penindasan dari pemerintahan Cina. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Umat Buddha Jambi Rudi Chang di hadapan puluhan pengunjuk rasa menyatakan mengecam dan mengutuk keras atas tindakan yang dilakukan oleh Republik Tiongkok. Umat Muslim suku Uyghur di Xinjiang, Tiongkok yang merupakan saudara kami juga, kami mengecam dan mengutuk secara tegas atas tindakan tersebut. Demikianlah pernyataan sikap kami, umat Buddha Jambi. Semoga Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa memberkati kita semua. Datuk Rakas, Jambi TV.